بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وعدا نفع في علومه في دارين أمين وتأتي هذه السوار الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر وفي الجأر بتقبير انتقال من الإمام والمبلغ Watati hadis siwaru arbatu dan datang oleh ini gambaran-gambaran yang empat, ya, yang kemarin, ya, yaitu kostul fathi fakot, kostul zikri awil kiraati fakot, o kostul huma maan wal itlaku eh, empat, ya, bermaksud untuk mengingatkan saja, Yang kedua bermaksud zikir atau bacaan saja. Yang ketiga bermaksud keduanya zikir atau bacaan. Ya, bareng ya apa mengingatkan dan zikir atau bacaan saja. Ya, dan yang keempat adalah etnak. Ya, enggak niat apa-apa Baca aja ya. Nah itu Datang pada masalah Fil fathi alal imami bil qur'ani Di dalam Mengingatkan atas imam Dengan baca qur'an Jadi mengingatkan imamnya Pakai baca qur'an Nah nanti itu ada empat masalah Seperti apa yang kemarin kita udah Jelasin tuh empat masalah. Hmm. Bisa dia niat ya mengingatkan saja, bisa dia niat, niat niat zikir aja atau bacaan aja dia baca, ya. Yang ketiga eh, dia niat keduanya, ya niat ingin mengingatkan atau ya zikir atau kiraat, ya. Yang keempat adalah mengitlakan saja. mengitlakan. Enggak niat apa-apa, baca aja gitu. Nah, itu masuk dalam masalah ya, mengingatkan atas imam dengan baca Quran. Awi zikri atau mengingatkan imam dengan zikir. Nanti ketika dia baca Qur'annya, atau nah itu bagaimana tuh maksudnya? Dia zikirnya bagaimana maksudnya? Wa fil jahri mitakmiril intiqali minal imami wal Dan pada mengeraskan dengan takbir intiqal daripada imam. Itu maksudnya apa? Termasuk ke dalam kategori 4 tadi. Ya, bermaksud Apakah bermaksud mengingatkan saja, atau bermaksud zikir aja, ya, ya, atau bermaksud keduanya, ya, mengingatkan atau zikir, ya, atau juga yang keempat mengitlakan. tanpa ada niat, dia dia mengatakan saja, mau balik dan juga mau balik, ya, apa tujuan itu? membaikkan keras tuh Ya wafil jahri, tadi kita wafil jahri bitak bil minal al imami wal mubaligh dan Kata imamnya, oh kata imamnya Allahu Akbar kata mubaliknya Allahu Akbar. Mau Eh, imamnya Allahu Akbar, mubaliknya Allahu Akbar. Ah itu kerasnya itu gimana niatnya dia? Itu. Jadi sorot tuh gimana kira-kira dinilai nanti. Hmm. Apakah dia bermaksud apa tuh? Ya, zikir aja atau mengitlakan aja. Hmm. Ya, yeah. jadi wata betulu dan batal bi ini dengan dan batal salat dengan dua huruf wa betul dan batal oh iya salat dengan dua huruf walau sekalipun zuharu jelas iya keduanya kedua huruf itu fi tanah nuhin pada berdehem li rita ozuri qiraat wajibatin ka Bagi selain uzur membaca yang wajib seperti Fatihah. Nih kalau Fatihahnya umpama enggak eh, bisa kalau ke kecuali dengan didehemkan. Ya, salah kenapa ini macet umpama gitu. Macet tenggorokannya <tuh> Ah ya. Sampai kelatan dua huruf, itu. Ya. Sampai kelihatan dua huruf itu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu wajib, hmm, nggak apa-apa. Nah, nanti ada kalian sunnah, gimana nanti kita lihat ya? ya. Kevati hati yang seperti Fatihah, uh, wajib Fatihah, Surat umpama nggak bisa ya. Wa dan ya bermula yang sepertinya seperti bacaan yang wajib ya. Kullu wajibin qauliyyin yaitu setiap yang wajib yang bangsa qauli. Kata sa'udin akhirin seperti tasawud yang akhir. Baca tasaud yang akhir itu kan rukun. Ya, wajib dia dia wajib ya, ya. lagi baca tasyahud macet ini kudu didehemin nggak apa-apa ketika didehemin ada di situ dua huruf umpama gitu ya itu nggak apa-apa nggak batal wasolatin fi dan baca solawat di dalamnya ya kudu didehemin kongri didehemin nggak ya. bisa menyebutkannya umpama karena ada yang begitu orang satu-satu waktu ya. Fala tabtulu maka enggak batal iya salat bi zuhuri harfa ini dengan tanpa dua huruf ya. Fi tanahnuin pada berdehem li ta'azzuri ruknin qaulin karena ya uzur rukun yang qauli itu. Nah, enggak apa-apa kalau itu mah. Hmm. au zahara fi nahwihi atau tampak keduanya huruf dua huruf itu pada seumpamanya seperti kasualin seperti batu ya. ini bisa batal sengaja kecuali memang udah banget jadi jangan Hmm, <tuh> hmm. <tuh> Bagus sembahyang begitu. Itu bisa batal tuh. ya. Wa bukain nangis. Nangis sampai keluar suara, ya. Ya, keluar suara sampai dua huruf latan itu bisa batal. Wa atahsin dan bersin, ya. yang bisa sampai keluar suara ya kecuali bersin memang udang kita nggak bisa tahan itu lain lagi itu mah nggak apa-apa Wah, bahkan tertawa, ya. tertawa. Yang udah bisa ditahan dia tahu juga, ah ini kalau tampak dua huruf nah, itu bisa, ya, membatalkan, tertawa ya. sampai keluar. Kok oh, senyum sih enggak apa-apa? Ya, Nabi pernah senyum, Ada Mal -mal, malaikat lewat <gantu> senyum. wa kharaja bi qauli li ghairi ta'dhu qiraati wajibatin qiraatin wajibatin ma idza zu'ara harfani min fi tanah nu'in li ta'dhu qiraatin masnunatin ka surati awil kunati awil jari mil fatihati fata betul wa kharaja bi qauli dan telah keluar dengan perkataanku li ghairi bagi selain ya, ini perkataanku perkataan kumana ini ta'zun qiraatin wajibatin ya bagi selain uzur membaca yang wajib nah ma oleh sesuatu ah ini enggak masuk dalam kategori ini ay ma fa'il kharaja oleh sesuatu iz apabila zahara tampak harfani oleh dua huruf fi pada berdehem li Ya yeah. ta'adzuriki kira'atin masunatin bagi ya yeah. uzur membaca yang disunahkan kasurati seperti baca surah. Hmm? <tuhat> itu bisa tanpa dua huruf bisa batal. Padahal itu kenapa? Karena sun sunah. awil kunut <tuhat> atau kunut. Hmm? Ya. Padahal itu sunnah. Bisa batal sholatnya. Awil jahri bil fatihati atau keras dengan fatihah. Nih, keras fatihah. E, kalau tadi fatihah, tadi yang sekedar baca aja pelan. Kalau kerasnya kan sunnah. Pelannya itu ah, wajib. Bacanya itu wajib. Kerasnya sunnah. Fatihah. Jadi kalau untuk baca Fatihahnya pelan itu enggak apa-apa berdehem sampai kelatan dua huruf. Ini eh, karena uzur ya. Tapi kalau untuk kerasnya dia bisa Fatihah. Tapi kalau keras enggak bisa kecuali dihaimin. Nah, eh, itu dia diem sampai kelatan dua huruf bisa batal. Umpama dia baca Fatihah yang keras بسم الله الرحمن الرحيم هذاش. تبيش بطل. الحمد لله رب العالمين الرحم. مفعمه كده يا. tapi kalau baca pelan dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak macet. Kalau keras baru macet. Nah, jadi amin. Tampak dua huruf. Batal. Batal betul. Nah ini kita ini juga Sama meletokin. Lagi sembahyang. Pelotok, pelotok. Kakinya lagi sembahyang. Enggak boleh. Kotak. Biasa banget tuh. Ya. Yeah. biasa bang nggak boleh begitu <laughs> jangan kecuali memang kita udah apa kita kita berdiri bunyi keletak dia bunyi berdiri ya itu emang udah udah tobiatnya. ini kalau dipelatokin <laughs> nggak boleh yang sunnah aja batal Iya, kecuali kita berdiri, bunyi kita nuruk, bunyi, nah kita nggak mau bunyiin, tentunya bunyi aja. Eh itu nggak apa-apa, itu di luar kuasa kita. Tapi kalau kita sengaja pelatokin, nah ini nggak boleh. Jadi kebiasaan tuh. Nah, yang sunnah aja, kita bisa batal. Bagaimana yang... <tik> nggak ada apa-apanya. Wa <tik> bahasa dan membahas al Imam Zarkasi jawaza tanah nu'i li sha'imi akan boleh berdm bagi orang yang puasa. Boleh berdm bagi orang yang puasa. Li ikhraji nukhamatin untuk mengeluarkan reaksi Ya. <tuh> <tuh> Itu ya. Boleh. Tu saumahu so reak yang bisa membatalkan puasanya, bisa reak, bisa ingus, bisa aja Pak. Ya. Umpama ingus ada sini. Kalau di APN gitu ya. Mm -hmm. Hmm. Kala Syekhuna berkata oleh guru kami wa yattajihu jawazuhu lil mubtiri aidan li ikhraji nukhamatin tumtilu salatahu bi annazalat zalat li hadzairi wa lam yumkinuhu ikhrajuha illa bihi berkat guru kami wayat tajihu dan mutaji kuat ya jawazuhu oleh kebolehannya. Ya, ada jalan maksudnya ya ada jalan wayat ada jalan maksudnya kuat ya. Oleh kebolehannya lil muftiri Edon bagi orang yang buka juga ya. Enggak puasa ya li nukhomatin untuk mengeluarkan reak tubetilu tahu yang dapat membatalkan akan sholatnya. Bi'an nazalat, dengan bahwa turun ia, li adir kepada batasan yang zohir. Walam lam yunkin ikhrajuha ila bihi dan tidak memungkinkan akan dia oleh mengeluarkannya illa lebih kecuali dengan dia. Ya. Ini untuk orang yang berbuka maksudnya yang ya enggak puasa gitu ya. Jadi mutaji wa dan ada jalan maksudnya ya kuat oleh jawazu oleh kebolehannya lil muftiri bagi orang yang berbuka maksudnya enggak puasa ayat dan pula ya. Kebolehannya kebolehan berdehem, ya. Boleh berdehem. Seorang yang kagak puasa untuk apa? Untuk mengeluarkan reak. Reak yang mana? Reak yang dapat membatalkan sholatnya Ya. Dengan bahwa dia keluar, dengan bahwa dia turun, riat di zohiri, kepada batasan zohir. Walam yumkin hu yang tidak memungkinkan akan dia ikhrajuha oleh mengeluarkan itu ria illa bi kecuali dengan dia dengan dia, dehimin. Ya. Dengan di Ah. Dia dehimin. Ya. Dia dehimin, ah itu enggak enggak apa-apa. Ya. Artinya enggak membatalkan salat. Walau tanah walau tanah naha imamuhu. Ya. Walau tanah naha imamuhu. Fabana min u harfani lam yajib mufarakatuhu. Li anna zaira taharruzuhu anil mubtini. Walau tanah naha jikalau berdehem imamu oleh imamnya. Fabana maka nampak minhu daripadanya. Ya. Nampak nampak daripada imamnya itu harpani oleh dua huruf lagi dehem lam yajib maka enggak wajib mufarakotu, memisahkan dirinya. Kenapa li an Karena yang zohir tak harus Ya, terjaganya ya. atau juga menjauhinya ya. anil bubtidi, daripada yang dapat membatalkan zahirnya enggak batal ya. na'am ya indalat qarinatu halihi ala adami uzrin wajaba mufaraqatuhu Naam iya indalat jika menunjuki korina halih oleh korina keadaan ya, eh, korina ya korina halih keadaannya korina indikasi keadaannya ala adami uzri atas tidak uzurnya umpama si makmum melihat begitu ada korina keadaan atas enggak uzurnya eh, ini kayaknya enggak uzur begini nih ya. wajibat tuh maka si makmum tuh ya wajib oleh memisahkan dirinya ya umpama ya si makmum melihat melihat ini imam enggak ada ya uzur nih jadi hem kayak begini kan ada orang semuanya begitu ehm, hem 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 hmm. itu bisa batal keluar nah, jangan ikut dia Ada yang begitu enggak? <laughs> Kama bahasahu subuki sebagaimana membahas akan Imam Subuki. Walau ibtuniya syakhsun binahwi nahwi su'alin dan jikalau dibala akan seseorang. Iya. Bin nahwi su'alin daimin dengan seumpama batuk yang senantiasa. Hmm. hmm, ini suka begitu ada orang batuk terus. Iya. Saya juga pernah begitu. Kalau dikasih batuk pernah. Ya, kamu tahu ya bagaimana dulu saya. Ya, kalau ada pas angin itu batuknya nggak berhenti berhenti. Nah, nah, nah. Alhamdulillah, mudah-mudah ini sehat. Alhamdulillah sehat terus. Amin <daha> se <'ppyaciones> ya Allah. Nah. Biha itu dengan sekira lam yakhlu zamanun minal waktu ya. Dengan sekiranya tidak kosong oleh masa minal waktu daripada waktu ya sa'us salata yang meluasi salat melakukan salat maksudnya bila soalin mubtilin dengan tanpa batuk yang dapat membatalkan ya qala al alladhi yazharu jadi jadi ukuran apa? Jika lo dibalak seseorang dengan sumpama batuk yang senantiasa, batuk terus ya. Ya ukurannya tidak kosong oleh satu masa daripada waktu yang dia dapat melakukan sholat dengan tanpa batuk yang datang membatalkan. Jadi batuk terus. Dari awal waktu sumpama dibatuk terus. Enggak bisa pilih itu, enggak bisa pilih dia. Kalian kalau jam eh, jam 2 itu enggak batuk. Enggak. Batuk terus. Kala Syekhuna oleh guru berkata oleh guru kami, "Allazi yazharu al-afu anhu." Yang jelas dimaaf darinya. Wala qada'a alaihi enggak wajib qada atasnya lau supian jika lo dia telah sembuh. Mm. Allahu a'lam misawa.